Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh guys. Jadi hari ini saya hendak membuat sedikit video tentang bagaimana cara pemikiran seorang investor. Okey. Ini video ini hanyalah satu video yang kira macam ekologik akal saya jelah. Saya tak pasti sama ada dia betul ataupun tidak, tapi ini cara saya berfikir. Dengan cara kita berfikir sebegini, mungkin akan membantu anda dalam membuat keputusan dalam hendak kita membuat trade, ya guys. Okey, jadi sebelum saya teruskan video ini, bagi yang belum like dan subscribe, sila like dan subscribe dulu guys. Okey, baik. Mungkin video ni agak panjang sebab saya nak cari dia punya logik. Sebenarnya saya pun bukannya pandai sangat pun, cuma saya biasa fikir dia punya logik je guys, eh. Logik je, entah ya ke tidak, wallahualam, tapi kita cuba guys, eh. Baik. Okey, jadi dalam forex ni kita ada tiga instrumen utama lah dalam forex ni. Satu adalah indeks, okey. Satu adalah indeks. Ingat, satu indeks. Yang kedua kita ada pasaran bond, okey. Dua. Dan ketiga kita ada pasaran cash, okey. Jadi ini ada tiga jenis instrumen yang kita ada dalam forex: indeks, bond dan cash. Apa yang saya belajar daripada saya punya sifu, dia cakap ginilah. Dalam pasaran ni dia ada apa, dynamic. Dynamic ni kira macam situasi kot, keadaan semasa market tu. Dia kadang-kadang dia follow index dynamic, kadang-kadang dia follow USD dynamic, yen dynamic, dan juga apa lagi satu saya pun dah lupa juga. Okey, dia ada empat, kalau tak silap dia ada empat dynamic tu guys. Okey, baik. Jadi dalam keadaan biasa, dia cakap dalam keadaan index dynamic. Index dynamic ni maksud dia, kalau di dalam index dynamic, maksudnya pasaran dia react tu maksudnya harga tu bergerak disebabkan oleh apa, orang tengok indeks tu macam mana indeks tu bergerak betul ke tidak ni guys. Maksudnya dia dipengaruhi oleh indeks, macam itulah maksudnya. Kalau indeks tu menaik, maka dia akan mempengaruhi kepada mata wang inilah. Macam tu. Okey. Indeks ni dia seperti Nikkei, dia seperti Hang Seng, dia seperti FTSE, dia seperti DAX, dia seperti S&P 500 dan seperti Dow Jones, dan banyak lagi lah. Okey. Jadi secara ringkasnya, baik korang tulis, okey. Kang at least ni dia jadi ilmu, takut kau lupa nanti, okey. Kita dalam forex ni dia ada sesi-sesi dia. Sesi pagi biasanya untuk sesi Asia, okey, sesi Asia. Sesi Asia ni dia biasanya dia akan lihat Nikkei dan juga Hang Seng, Hang Seng tu untuk China kot, China. Tapi Nikkei memang untuk Jepun. Jadi orang akan tengok dua indeks ni, trader lah, investor ataupun trader kot, yang tengok dua indeks ni dan dia akan buat keputusan berdasarkan apa yang dia nampak dekat indeks. Kod. Sekejap lagi kita akan masuk perkaitan ni, Okey. Saya ulang balik. Untuk Jepun Nikkei, untuk Hang Seng
Cina. Kita anggap Cina lah. Okey. Lepas tu kita akan masuk sesi petang, iaitu sesi London. Sesi London tu untuk geng UK, index dia FTSE guys. Okey, FTSE. Dan dia akan masuk sesi Europe juga pada masa yang sama, selang berapa jam lepas tu masuk Europe, iaitu untuk Euro. Itu dia akan tengok indeks dia DAX, DAX eh, DAX. Lepas tu itu sesi petang. Lepas tu sesi malam pula kita ada S&P dan juga Dow. Itu untuk pasaran USD. Lepas tu kita ada masuk Kanada juga. Kanada dia punya indeks CAC guys, CAC. Okey, untuk korang tengok indeks-indeks ni, kadang ada broker offer lah, dia ada sediakan, macam FBS ni dia ada sediakan. Kalau tengok sini, dia ada Dow Jones eh. Ada Dow Jones, ada Hang Seng, ada Nikkei, ada S&P, FTSE tak ada. FTSE pula tak ada eh. DAX ada ke tak? DAX ada. Okey. Apa yang saya nampak macam tak ada. Okey. Kita pun ada US Dollar Index. US Dollar Index. Mana US Dollar Index? US Dollar Index. Okay. Baik. Jadi tadi saya dah cerita pasal index. Index siapa untuk siapa. Siapa untuk siapa. Sesi pagi siapa. Sesi petang siapa. Sesi malam siapa. Okay. Menurut saya punya sifu, dia bagi tahu, dia cakap lah eh. Indeks ni dia, geng-geng indeks ni, dia kita anggap dia bagai macam satu entiti lah, dia satu badan. Okey. Pasal tu badan ni maksud dia macam ni. Sekiranya macam sesi pagi, kita nampak macam Nikkei ni menurun, dia turun, okey. Kalau dia turun, insya-Allah pada sesi petang geng-geng FTSE pun akan follow juga. Dia akan turun. Lepas tu sesi malam pun, dia pun geng-geng S&P, geng Dow untuk US session pun akan turun juga. Dia macam macam dia orang macam selari eh. Dia macam selari. Lepas tu siapa lead siapa, itu kita tak pasti. Sebab itulah kita biasanya trader melihat, dia tengok sesi pagi dulu untuk dibawa ke sesi petang. Sesi petang untuk dibawa ke sesi malam. Okey. Mari kita tengok contoh Nikkei. Tengok Nikkei. Okey. Nikkei sekarang kita tengok dekat H4 lah. H4 ataupun daily lah, daily eh, daily. Kita tengok daily. Okey. Kalau kita tengok daily sekarang, dia kira macam menurunlah, menurunlah. Kalau kita tengok macam ni pun dia menurun begini. Menurun begini ha. Dia mula-mula naik sini, lepas tu dia turun semula. Kira turun lah. Okey, kira turun. Okey, kita tengok. Itu Nikkei, dia bentuk macam tu eh. Kalau kita tengok dekat Hang Seng. Hang Seng. Dia punya pattern sama. Sama, lebih kurang eh. Kalau kita tengok dekat S&P. Okey. Pun sama. Nampak? Dekat DAX. Pun sama juga. Jadi kesimpulannya boleh kita cakap ni, indeks ni dia macam satu, samalah dia punya pergerakan, biasanya dia pergerakan dia lebih kurang sama, tapi siapa lead siapa tu kita tak tahu. Mungkin USD yang jalan dulu, lepas tu Nikkei akan follow. Mungkin Nikkei jalan dulu, barulah FTSE akan follow. Maksudnya dia punya tu sama. Okey. Ambil yang tu dulu. Okey, itu point yang pertama. Nanti kita akan buat perkaitan dia, okey. Jadi ini video ni memang panjang sikit. Saya tutup TV dulu guys. Saya rasa TV ni bising sangat. Bentar ya. Bentar ya guys. Mana kita punya remote TV? Bentar guys. Kita santai-santai guys. Okey, kita santai-santai guys eh. Tak ada remote TV guys. TV saya bising guys. Cerita yang bisikan lah dulu guys. Okey. Baik. Okey. Sekarang ni, lepas tu, okey, apa yang saya faham daripada market. Okey. Saya rasa saja. Ini rasa saya jelah rasa eh. Okey. Sekarang ni first thing first, contohlah macam sesi pagi.
kita akan lihat Nikkei, guys. Biasanya kita lihat Nikkei lah, lihat Nikkei ya. Oleh kerana kita trade by time to time, maksudnya kita daily ni adalah kesimpulan bagi saya lah. Kalau kita nak tengok CS daily, daily ni adalah satu kesimpulan untuk satu CS dia, kesimpulan kepada kepada trade pada hari itu. Apa kesimpulan dia? Contoh. Maksud dia, contoh kan kita selalu dengar dalam TV kan, kita selalu dengar, oh, indeks Nikkei hari ini jatuh beberapa mata. Macam tu. Contoh macam ni lah, sekarang kita tengok dia turun. Jadi keluarlah dalam berita dia cakap, oh, hari ini DEX kerugian turun daripada berapa point kepada beberapa point. Contoh daripada sini, daripada waktu buka dia, lepas tu dia membuat low dan tutup di sini. Jadi dia dah turun beberapa mata. Macam tu yang kita selalu dengar dalam berita kat TV tu. Indeks-indeks jatuhlah, Nikkei jatuhlah, macam manalah, macam tu lah. Okay. Jadi daily ni adalah kesimpulan bagi saya. Dia adalah satu kesimpulan apa yang berlaku secara keseluruhannya pada hari itu. Okay? Boleh? Okay. Jadi sebagai contoh, contohlah kita sekarang, contohlah kita ambil contoh hari ini adalah hari Isnin. Contoh. Ini contoh saja. Wallahualam betul ke tidak, tapi kita sama-sama lihatlah nanti . Sebagai contoh. Okey, sekarang ini Nikkei telah pun turun. Apa yang saya nak cerita ni? Saya pun pening. Biasanya saya tengok H1, guys. Saya tengok H1. Okey. Apa pahal? Okey, sekarang ni contoh. Okey. Misallah dekat area sinilah yang dibuka, lepas tu dia melakukan penurunan. Turun. Maksudnya sesi pagi tu Nikkei dalam keadaan turun. Okey. Apa maklumat yang boleh kita dapat daripada kita lihat Nikkei turun? Itu yang penting, betul tak? Sebabnya kita nak cari maklumat untuk dijadikan kita punya keyakinan untuk entry, betul tak? Sekarang ni kita tengok Nikkei melakukan penurunan pada sebelah pagi hari Jumaat itu. Okey, bila kita dapat maklumat ini, apa kaitannya dengan trade? Betul tak? Itu yang pentinglah bagi saya lah. Jadi saya rasa untuk kesimpulannya begini. Okey. Rasa jelah. Okey, Nikkei ni kita tahu dia untuk pasaran Jepun. Jadi dia akan ada kaitan dengan Jepun. Maksudnya kalau Nikkei ni menurun, maksudnya prestasi yang saham-saham yang terkandung di dalam Nikkei ni, kalau kita tengok kat situ Nikkei 225. Okey. Nikkei 225 maksudnya ada 225 company ataupun syarikat ataupun saham ataupun syarikat yang bernaung di bawah Nikkei ni. Maksudnya kalau Nikkei ni menurun, maksudnya prestasi untuk syarikat itu telah menurun. Dia menurun. Maksudnya saham dia menurun lah. Bila menurun, maksudnya dia rugi. Betul tak? Maksudnya ekonomi untuk Jepun dia menurun. Jadi apabila ekonomi dia menurun, apa yang berlaku kepada mata wang yen? Betul tak? Kalau ikut logik ini ikut logik sahaja.
betul ke tidak, wallahu alam. Okey, jadi lepas ni saya akan cuba kaitkan dengan mata wang pair AJ dulu. Kenapa saya pilih AJ untuk dia punya direct reaction dia ni? Sebab apa? Sebab Australia, market Australia pun buka pagi, market Jepun pun buka pagi. Jadi dia sama-sama. Dia tak boleh satu kuat satu lemah. Dia mesti ada satu kuat satu lemah. Betul tak? Okey. Jadi hari Jumaat tu, hari Jumaat yang lepas, kita nampak Nikkei ni turun. Betul? Jadi mari kita lihat sekejap. Saya tandakan daily punya tu dulu, daily punya candle untuk Nikkei ni. Di mana dia bermula, di sini. Okey, di sini. Takutkan kita keliru kan. Okey. Guys, one. Okey, jadi dia bermula dekat sini guys. Dia mula dekat sini. Hero ni panjang sangat lah, sorry lah. Okey. Dia bermula dekat sini Okey, jadi di daily dia bermula dekat sini. Okey, jadi dia turun. Okey, apa kalau ikut logik saya lah okey, sekarang ni waktu dia turun ini, maksud dia mata wang Jepun melemah. Bila melemah, maksudnya AJ akan naik. Mari kita lihat AJ. Okey, AJ. AJ sini kita lihat AJ, mana AJ? Okey, AJ. AJ. Okey, chat daily dulu. Daily dulu. Kita tandakan daily dulu. Daily sini. Okey, kita buka H1. Mana dia mula? Okey, dia mula kat situ. Okey, nampak tak? Nampak tak guys? Ha. Ya ke tidak ni? Okey, nampak. Dia naik. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia turun guys. Okey, baik. Tapi dia ada naik Adakah betul kita punya logik itu? Tapi jelah. Saya rasa tak juga. Dia bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Saya rasa bukan macam tu. Saya rasa je sebab ini Nikkei ni lain sikit. Nikkei ni lain sikit bagi saya. Di Nikkei ni dia terbalik. Okey. Maksudnya kalau Nikkei tu turun, Jepun, mata wang Jepun akan menguat biasanya. Kalau Nikkei tu naik, mata wang Jepun akan melemah. Maksud dia, kalau Nikkei turun, XXX JPY biasanya akan menurun. Kalau Nikkei naik, XXX JPY akan menaik. Jadi dia selari. Dia selari. Kalau indeks lain, dia akan berlainan lah. Contoh macam kalau FTSE. Kalau FTSE naik, GBP XXX akan menaik. Betul. Kalau GBP XXX lah. Kalau dia FTSE itu menurun, GBP XXX akan menurun. Tapi tidak Nikkei. Nikkei dia terbalik. Terbalik ingat Maksudnya Nikkei turun, XXX JPY naik. Salah. Jika Nikkei turun, XXX JPY turun. Sebab JPY kat belakang. Sebab tu saya cakap terbalik. Kalau dia JPY XXX, barulah Nikkei turun, JPY XXX menaik. Kalau Nikkei menaik, JPY XXX menurun. Sekarang ni tidak ada pun pair yang JPY XXX. Semuanya XXX JPY. Boleh faham? Okey. Boleh faham? Okey, baik.
Jadi saya rasa kalau Nikkei ni turun, macam itulah dia. Macam itulah dia. Okey. Kalau Nikkei ni turun, JPY XXX XXX JPY akan turun juga. Kalau Nikkei menaik, XXX JPY pun akan menaik. Okey? Jadi begitu. Tapi kita akan lebih fokus kepada dia punya correlation dia, guys. Perkaitan dia, itu yang kita nak cuba rungkai sekarang ni, Maksud dia, kalau kenapa saya cakap macam tu, sebab kita nak tengok perkaitan dia. Kalau JPY XXX ni turun, kita tahu yang saya dah bagi tahu tadi, indeks ni dia selari, semua sama. Kalau Nikkei tu turun pada sebelah pagi, insyaAllah FTSE pun akan follow turun pada sebelah petangnya. Maksudnya indeks semuanya berada dalam keadaan menurun. Macam tu. Sama juga macam kalau sesi malam, S&P pun akan menurun. Jadi saham dekat US menurun. Jadi dengan maklumat yang kita ada sebegini, macam mana kita nak kaitkan dengan apa yang hendak kita trade? Sebagai contoh, kita tengok pagi Nikkei turun, jadi kita boleh jangka FTSE pada sebelah petang pun dia akan menurun juga. Betul? Itu secara logik akalnya lah. Walaupun begitu, memanglah tak selalunya dia berlaku macam tu. Cuma dia biasanya dia bawa sentimen itu dari pagi bawa ke petang. Okey. Jadi kita anggap dia macam tu jelah. Okey, kalau Nikkei turun pada sebelah pagi, jadi kita boleh jangka pada sebelah petang FTSE pun akan turun. Kalau FTSE turun, apa yang bakal berlaku kepada mata wang pound? Jadi mata wang pound pun akan melemah. Jadi kita bolehlah masuk sell GU pada sebelah petang. Betul tak? Bayangkan kalau hari Jumaat semalam kita ada maklumat ni. Sedap oh. Tengok jiwa. Mana ni terdapat. Okey, tengok jiwa. Jiwa ambil daily. Tengok daily tu sebatang jatuh tu, guys. Sebatang jatuh tu. Bayangkan kalau korang sell jiwa semalam. Kenyang. Memang kenyang. Betul lah. Cuma yang jadi masalahnya bagi saya, mungkin sesi petang kira okey lah. Kira okey. Kenapa saya cakap okey? Sebab market USD tak buka lagi. Market USD tak buka lagi. Tapi jangkaan kita untuk GU pada sebelah petang betul. Sebab apa? Okey, tengok perkaitan dia. Nikkei turun, kita jangka FTSE pun akan turun. Jadi kita ambil keputusan pada sebelah petang sell GU. Okey, itu dah betul. Betul? Tapi yang jadi masalah dia, pada sesi malam, market US pula buka. Fikir, nampak. Dia punya berkaitan tu. Dia punya kait. Kita trade GU. Tapi pada sebelah malam, market US pula buka. Jadi kita boleh jangka FTSE turun, seperti yang saya cakap tadi, indeks ni dia selari. Maksudnya, kita boleh jangka Dow dengan S&P pun akan turun. Betul tak? Kalau Dow dengan S&P pun akan turun, maksudnya apa ya? Maksudnya USD melemah. Itu sebenarnya yang saya nak cakap tadi. Kalau kita dah jangka pada sebelah malam USD tu melemah, sebab kita jangka tadi indeks ni bergerak selari pada sebelah malam, S&P dengan Dow dengan saham-saham US yang lain pun turun juga. Jadi USD melemah. Jadi
Kata malam kita buy. Kan kekantoi guys. Mampu yo. Mampus. Tapi memanglah ada satu ketika tu jiwa ada juga naik. Tak adalah dia memang turun. Sebab indeks turun. Dia turun. Tak ada juga. Okay. Jadi mungkin pada sebelah malam tu kita boleh buy. Sebab indeks pun menurun. Menurun. Kita boleh jangka. Ya. Turun. Okay. Okey, baik. Dia juga begini juga guys Dia punya logik akal Kenapa saya nak kaitkan benda-benda begini tadilah. Okey. Kau akan boleh nampak Kau boleh nampak. Macam mana? Saya ambil contoh satu. Begini cara kita berfikirlah. Okey. Kita ambil indeks FTSE. Contoh FTSE. FTSE ni dia saham indeks untuk UK, GBP lah, GBP pound GBP pound. Okey. Jadi untuk investor ataupun trader nak beli saham FTSE, apa dia buat adalah kita kena tukarkan mata wang kita kepada pound dulu baru boleh beli. Sebab itulah kalau FTSE tu menaik, maksudnya permintaan kepada mata wang pound tu dia jadi meningkat sebab banyak orang labur nak dia tukarkan duit, contoh daripada USD dia tukar kepada pound. Jadi pound akan appreciate. Jadi bernilai. Jadi FTSE pun naik, jadi GBP pun mengukuh sebab banyak orang labur kat situ. Itu logik dia. Kenapa GU ni turun? Sebab FTSE tu menurun. Jadi tak ada orang beli mata wang beli saham FTSE tu. Macam mana mata wang nak bernilai? Betul tak? Begitulah. Saya rasa begitulah kot. Okey. Jadi JPY ni adalah satu mata wang funding Funding. Ingat, mata wang funding. Lepas tu mata wang utama adalah USD. Okey. Okey, jadi kita sudah habis cerita pasal indeks. Okey. Indeks habis. Kita indeks dah habis. Saya harap anda faham. Mungkin saya rasa anda kena tulis. Okey. Ke saya tulis. Saya tulis. Tak payahlah. Pandailah korang. Pandai tulis. Jangan lupa. Indeks menurun akan memberi kesan kepada mata wang itu. Begitu. Kalau tapi untuk USD, kita kena, bagi saya, kita kena tengok USD index juga. Ini untuk khas untuk USD. Untuk USD, kita kena tengok US dollar index. Sebab apa? Sebab US dollar index ni lah yang banyak mempengaruhi kepada mata wang USD. Kita nak tengok USD kuat ke, USD melemah ke, kita kena tengok USD index. Nak tak nak, kita kena tengok. Okey. Jadi bagaimana kita nak pastikan, bukan nak pastikan lah, kira macam kita nak menjangka. Oh, USD dah mahal. Oh, USD dah murah. Sebab ingat, mata wang utama adalah USD. Orang akan labur ke dalam saham-saham ni, dia akan guna USD dan tukar kepada mata wang dalam saham tu. Sebagai contoh, orang ada USD, kita ada USD, kita nak beli FTSE, kita akan tukar USD kepada pound dulu baru boleh beli FTSE. Jadi FTSE akan mengukuh. Macam tu. Okey. Okey, jadi logik dia begini. Okey. Sekarang ni
US dollar tengah menaik. Kita boleh anggap bahawa US dollar ni, ini cara yang diberitahu oleh saya punya sifu lah, dia cakap kalau USD ni dia dah sampai resistant ataupun sampai ke support, contoh sini support, sini resistant, akhirnya kalau dah sampai sini, contohlah US dollar ni dah naik sampai sini, okay, kita boleh anggap yang US dollar tu sudah pun terlalu mahal. Sudah terlalu mahal. Jadi kos untuk kita beli saham guna USD terlalu mahal. Faham tak? Dia mahal. Mana kita nak beli sesuatu dengan harga mahal? Kita nak beli dengan harga yang murah. Betul tak? Itu logik dia lah. Contoh macam sini. Area bawah ni. Bawah ni sekali. Ini pada masa ini US dollar sudah murah. Bila dia murah, jadi orang jadi ada banyak duit. Nak beli saham pun jadi murah. Jadi senanglah beli saham. Betul tak? Bila senanglah beli saham, bila beli saham murah, orang akan tetap beli. Dia beli selagi US dollar murah, saham murah. Bila dia dah beli saham tu, barulah saham tu akan naik. Betul tak? Begitulah. Jadi kita kena dia punya benda ni dia berkaitan, guys. Berkaitan, okay? Orang hendak beli murah baru dapat untung banyak, okay? Orang nak beli murah baru dapat untung banyak. Jadi jangkaan saya, contoh aje lah, okay, sekarang ni USD tengah mahal. Bila dia mahal, ikut logiknya, jadi orang akan menjadi kurang minat untuk membeli saham sebab USD mahal sangat. Jadi kos untuk membeli tu dia jadi mahal. Adapun begitu kalau kita tengok ni tengah-tengah. Belum ada di sini, kawasan kosong, tak ada support resistance pun kat sini. Support pun paling-paling kat sini. Mungkin kalau USD turun kat sini, barulah orang akan beli lagi saham. Sebab USD dah murah. Okay? Sebab USD dah murah. Tapi sekarang ni dia berada di tengah-tengah. Jadi kita tak tahu. Tak tahulah. Kita boleh anggap mungkin ini kalau kita tengok dari segi technical, mungkin dia nak menaik menuju sampai ke sini. Mungkin investor anggap, oh sini masih murah lagi, masih berbaloi lagi untuk membeli indeks. Dan kebetulan indeks pun masih murah lagi. Betul tak? Maksudnya, kita boleh jangkakan bahawa indeks ni akan bakal menaik. Kita boleh jangkakan indeks ni akan menaik. Macam mana? Kita tengoklah dekat sini pula. Tengok kat indeks. Okay. Tengok kat indeks. Okey. Sekarang ni indeks memang menurun. Tetapi ada tak support? Ada. Okey. Di sini wujudnya satu support dekat indeks. Okey. Di sini indeks. Bila dia jumpa support dekat daily lah, kita ambil daily lah. Bila dia jumpa support, kita anggap sebagai indeks tu sudah murah. Ingat. Kalau dia jumpa support, dia murah. Kalau dia jumpa resistance, dia mahal. Contohlah macam area sini. Area sini. Sini ada resistance, kan? Jadi sini, sini kita anggap harga untuk indeks ni sudah terlalu mahal. Sini mahal. Bila mahal, tak nak lah orang beli. Sebab itulah bila orang tak beli, jadi dia menurun. Boleh faham? Jadi bila dia, kita boleh jangkakan dia menurun. Ingat, kalau dia menurun, contoh Nikkei ni, kita boleh anggap Nikkei dah mahal. Tengok US dollar, US dollar pun mahal, naik. Jadi buat apa nak beli saham? Tak guna. Tak ada untung kat situ, rugi lah. Jadi apabila kita tahu dia hendak rugi, jadi
Pam, terus Nikkei ni menurun 2 hari berturut-turut. Menurun, okey. Jadi, apa yang boleh kita jangkakan? Kita boleh jangkakan yang kita boleh trade adalah XXX JPY untuk kita sell. Okey, kita tengok. Ini berapa hari bulan? Ini eh. Okey, ini 31 hari bulan 3. Okey, sebagai contohlah eh. Kita tengok GJ. Kita tengok GJ. 31 hari bulan 3. 31 20 31. Ha. Sini. Itu CS dia. Ha, tu yang bearish tu. GJ menurun. Ha. Nampak? Stylo tak? Stylo tak? Ha, mungkin itulah kita punya berkaitan. Macam mana kita nak jangka, macam mana kita nak berfikir seperti seorang investor. Okey? Boleh faham? Okey, alhamdulillah. Jadi secara kesimpulan dia, ada kesimpulan? Saya pun tak pasti. Tapi saya rasa sampai sini dulu video kita. Nanti saya akan cuba ulas dan cari lagi. Setakat ini kita pegang dulu kepada perkaitan-perkaitan yang saya bagi tahu tadilah. Okey. Kalau indeks Nikkei turun, XXJPY akan turun. Jadi dia bawa sesi petang, FTSE kita boleh jangka dia akan turun. Tengok macam mana harga dia, macam mana sampai resistant ke, sampai support ke, berbaloi ke nak beli FTSE. Kalau kita tengok Nikkei turun, insyaAllah FTSE pun akan follow turun. Jadi dia tak bagus untuk mata wang pound. Jadi kita sell GU. Pada sesi malam pula, kita boleh jangka kalau FTSE turun, S&P 500 dengan Dow pun mungkin akan membuat penurunan. Jadi kita tahu USD akan melemah. Kita tengok US dollar index, adakah dah mahal ke, dah murah ke, bagaimana trend dia ke, break resistance ke, break support ke, nak pergi ke mana ke. Itu kita kena perkaitan dia. Jadi ini memang ada rumit sedikit, tetapi kita kena lihat juga sebab untuk menambahkan keyakinan kita apabila melakukan entry. Contoh macam saya sekarang, saya fokus kepada PGU sahaja. Jadi memang saya lihat, kadang-kadang saya memang saya betul-betul lihat. Saya tengok semua. Kadang-kadang malas juga nak tengok. Saya tengok kalau ada setup tu saya hentam je. Tak sempatlah nak tengok mana. Kita tahu apa yang bakal berlaku pada market. Tapi kadang-kadang saya tengok hin-hin ini. Saya tengok bagaimana indeks, bagaimana US dollar. Adakah akan naik, adakah akan turun. Di situ saya nak tengok bagaimana. Adakah betul saya sell, adakah betul saya buy. Begitulah. Kalau cun, alhamdulillah. Kalau tak cun, innalillah. Macam itulah ya. Okey, sampai di sini dulu sahaja video kita pada hari ini. Kita jumpa lagi untuk video-video akan datang. InsyaAllah saya akan cuba sharing lagi. Tengok bagaimana. Kalau ada ilmu yang lain lagi, saya akan cuba sampaikan dekat channel YouTube saya ni. Jadi bagi yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe dulu guys. Bagi tahu dekat rakan-rakan lain juga untuk like dan subscribe. Jadi sampai di sini dulu. Saya CJ JFX mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.